Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lur telah berkunjung ke Kicau Channel. Kali ini kita akan coba bahas burung pelek, salah satu burung impor dari Australia. Burung pelek masuk ke Indonesia pada akhir tahun 1999 atau di awal tahun 2000. Pada saat ini burung pelek menjadi primadona karena mudah dijinakkan dan bisa diajak bermain-main. Cara membedakan pelek betina dan pelek jantan. Untuk pelek original cukup mudah lur. Pelek jantan memiliki warna orange yang lebih cerah, sedangkan pelek betina memiliki warna orange yang lebih pudar. Selain itu, pelek jantan juga rajin berkicau, sedangkan pelek betina lebih rajin berdesis. Makanan burung pelek adalah biji-bijian, jadi pelek bisa diberi makan biji millet putih atau bisa juga diberi makan biji matahari. Untuk variasi makanan, pelek juga bisa kita beri sayuran. Sebelum kita sajikan ke pelek, sayuran kita cincang kecil-kecil. Oke lur, terima kasih telah berkunjung ke Kicau Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.